gini aja deh, apa gini harusnya tuh angkat aku jadi tuyul mungkin katanya. Gimana mau jadi tuyul, laku aja nggak punya duit, gimana punya tuyul guys. Orang kalau punya banyak duit itu berarti banyak tuyul nempel guys, tuyulnya lari guys. Belum aku mimpi Fajar Milini, aduh nggak kelihatan anjir. Fajar, udah ada aku kakak katanya, udah aku kakak Erik belum, satu hati abang cu, dikopi abangku, dikopi lo. Aku juga mau katanya, ya udah kasih aja satu orang satu hati, baru nanti aku kirimin. Wahyu, dikopi abangku, abang bu, singa apa, abang apa namanya itu tadi, 100 koin bisa nggak kakak? Nggak bisa loh, itu harusnya kasih hati aja. Kalau udah ngasih hati baru aku kirimin guys, cepetan tap-tapnya. 50 tap-tapnya 50 twins, abang twins Fajar Malini. Aku chat dulu abang, di chat dulu abang, aku gak bisa ngechat ini abang Fajarin Mili ini. Kalung, iya udah kan tadi siang kalung. Mana dia tuh? Tap-tap dia guys, 50. Oke okay. Twins nih, aku kirimin ya. Nih. Bukan itu kak, bukan hati itu nih. Udah aku kirimin. Nah, udah dibuka guys chatnya. Dibuka guys chatnya. Dapat apa, aku udah ngirim katanya. Kapan kakak cuplikan memori, kapan cup tikus mori, coba aku lihat dulu cup tikus mori. Belum ada kakaknya. Tep dapat apa, dapat segalanya. Tep udah pasti dapat segalanya loh. Yansyah, kamu ngasih aku apa Yansyah? Ah, cuma dikasih hati aja loh. Kasih senjata tembakan TikTok kah? Apa kasih kacamata gitu? Terima kasih Sultan, aku di kopi abangku, menyala abangku. ID-nya dong kakak. Iya kakak. Mana senjata TikToknya, cepetan.
Kau bilang cinta padaku, asik. Tapi ku bilang tunggu dulu. Karena abang adalah pilihan hati. Aku lo mimpi ya semalam, anjir, aku mimpi guys. Aku mimpi itu ada tuyul di kamarku, anjir. Sumpah lo, aku mimpi ada tuyul ya. Aku lagi tidur ini, aku pikir itu tuyul. Ih, berinding anjir, bulu-buluku merinding lo, no. Lo, anjir, bulu-bulu aku. Aku tidur nih, aku pikir itu tuyul ngapain masuk. Merinding guys, aku merinding, sumpah lo. Ternyata tuyulnya tuyul Yans ya. Anjir, aku mimpi tuyul lo masuk di kamarku. Gak tahu dia itu kayak ngejekin aku gitu. Kasihan kamu tidurnya sendiri gitu. Kamu tidurnya sendiri, anjir. Gak tahu mau nyuri duit juga. Mungkin dia carinya, lah apa yang mau dicuri, anjir, duitnya di TikTok nggak ada. Ya udah, maka dari itu deh dia bingung. Dia cuma ngejekin aku aja katanya. Soalnya dia bingung, bukannya masuk anu kakak. Wih, itu beneran loh mbak, malam Jumat. Hah? Iya kah Aldezel? Iya anjir, jangan gitu loh, jangan gitu, jangan dikasih takut loh. Aku sendiri, sumpah, aku sendiri loh di kamar. Jangan dibilangin kayak gitu. Jangan bilang gitu sayang. Jangan bilang gitu loh kakak Aldezel. Aku takut loh. Jangan bilang gitu loh abangku. Aku takut. Kecuali kalau kamu jadi tuyulnya gak apa-apa loh. Aku semalam mimpi tuyul loh. Aku tuh sebenarnya apa-apa tuh bisa sendiri. Aku tuh gak pernah takut orangnya. Cuman kalau yang masalah mistis-mistis kayak gitu aku pasti takut. Hah? Malam Jumat biasanya berkeliaran. Jangan gitulah guys, jangan gitu baby. Tuh guys, Aldezel. Jangan gitulah guys, jangan nakut-nakutin loh. Kalau kamu nakut-nakutin nanti aku di sini sendirian tidurnya nggak berani loh babe. Makanya aku live aja loh, soalnya aku habis mimpi guys. Kau bilang cinta padaku, anjay. Tapi ku bilang tunggu dulu. Oke, biasanya malam Jumat emang sendirian banget lah. Iya loh, kamu mau temenin aku nggak? Aldezel, kamu mau temenin aku nggak, abangku? Emang sendirian banget ya? Iya loh, sendirian. Sampai di luar tuh sepi banget. Sepi banget abangku, menyala abangku. Aku jelek banget ya guys ya, pakai kayak ginian guys ya. Tuh, rambutku berantakan guys, kalau dikasih kayak gitu. Nah, gini aja deh. Apa gini? Harusnya tuh angkat aku jadi tuyul mungkin katanya. Gimana mau jadi tuyul? Aku aja nggak punya duit. Gimana punya tuyul guys? Orang kalau punya banyak duit itu berarti banyak tuyul nempel guys. Tuyulnya lari guys. Belum. Aku mimpi tuyul soalnya guys. Satu orang satu kalung ya guys ya, satu orang satu kalung baru aku kirimin ID. Banyak alasannya.
Bentar guys, aku lihat dulu guys ya, soalnya aku takut loh guys sendirian. Aku tuh kalau mau numpang kencing itu takut guys. Kau naikin room CS Noval kakak, kok disuruh naikin terus lo abang? Ini jaringannya aman gak sih? Info tuyul katanya. Gimana lo lah, aku gak mau melihat tap-tapnya guys, tap-tapnya. Jangan salah fokus tap-tapnya. Coba aja dulu, kok disuruh coba gimana lo? Disuruh coba, apanya yang mau dicoba? Enggak ada, enggak usah dang. Privat katanya. Oke, abangku di copy. Walaupun jiwaku pernah bersumpah